Saya tuliskan sejenak untuk menepati janji saya. Setelah itu kita tutup. Allahumma ikfina bihalalika an haramik atau an haramika, boleh dibaca panjang. Wa bifadlika, kalau Anda kesulitan tidak ada masalah, nanti kan ini siaran direkam, Anda bisa ambil screenshotnya. Amman siwak, Allahumma ikfina, Allahumma ikfina. Kalau Anda baca sampai Allahumma ikfina, kalau Anda teruskan wasal Allahumma ikfina, paham? Bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Bacakan sekali lagi, begitu selesai Jumatan untuk ikhwan zikir, bacakan ini. Yang akhwatnya di rumah ba'da asar, menjelang ke maghrib, jenak sejenak, masuk mihrab, mohon kepada Allah. Bacakan ini walaupun singkat, insyaallah faedahnya itu sangat kuat. Allahumma, Allahumma ikfina, ikfina bihalalika, bihalalika an haramik, an haramik wa bifadlika, bifadlika amman siwak, siwak wa bifadlika, bifadlika amman siwak, siwak. Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum. Jadi kalau antum bekerja, itu Allah berikan yang paling bagus rezekinya. Kalau antum belajar, diberikan yang paling utama, nilai-nilai kebaikannya.